Ya, awas nanti minta musik semua sikit. Minta musik semua sikit. Okay. Okay, asmatik ni pada last year bulan 3 saya buat, tapi time tu bukannya kata tak nak fokus, tapi mungkin tu baru start, baru nak start engine. So time tu saya rasa saya perlukan masa yang betul-betul saya boleh fokus benda ni. Tapi saya start dulu sebab saya rasa macam okay, waktu awal ni kita bagi tahu orang-orang yang mungkin tengah nak cari peluang. Sebab time tu kita tengah PKP semua. So saya nak cari something juga supaya saya boleh sama-sama cari rezeki sama-sama tau. Kalian, saya punya bahaya marketing kat Inang dua balan, saya bincang lah, saya cakap why not kita try cari. Tapi launching tu aku buat waktu aku tu dah ready maknanya. Tapi kita buat benda tu still jalan, tapi slow dululah. Start bulan 3, tapi sangat-sangat mengejutkan Syiha bila leader-leader semua bersemangat dia lah. Macam Syiha dah buat grand launching dekat Kelantan hari tu. Oh iya ke? Kat Kelantan bulan bulan 3 last year. Tapi Syiha buat grand launching kat Kelantan hujung tahun lepas ke awal tahun ni. Bulan 1 macam tu lah. Kenapa Syiha buat kat sana dulu? Sebab ramai leader-leader di Pantai Timur. Kat Pahang ramai, Kelantan, Terengganu. So saya rasa sebelum saya buat dekat KL, saya jumpa diorang kat sana dulu. So bila saya tengok list-list leader-leader kan, saya tengok diorang punya orang kata sale diorang tu, saya terkejut lah. Sebab benda tu bukan dalam kepala saya. Macam biar betul ke diorang boleh buat macam ni. And diorang semangat tu macam kita orang sebelum pergi Kelantan, saya buat perjumpaan kecil-kecil kat perusahaan juga dengan orang. Time tu pun saya dah macam terkejut dah sebab bila orang ucap terima kasih kat Syiha sebab orang dah boleh tolong suami orang. Lepas tu saya tanya, okay, akak pula macam mana? Lepas tu dia beritahu, kata dia sebelum ni dia masuk di rumah yang tak pernah make up langsung. Bukan yang jenis make up, memang jenis tak boleh make up. Tapi now, dengan asmatik dia boleh buat duit sebulan beribu-ibu. Lepas tu dia seorang yang malu, dia tak nak cakap dengan orang. Tapi itu Syiha, terima kasih banyak. Terima kasih banyak sebab asmatik ni lah akak sekarang boleh buat, boleh tolong suami. Suami akak dia kena berhenti kerja. Syiha dengar tu, Syiha dah tak tahan lah. Sebab kita pernah lalui proses tu. So, dia punya feel, orang yang mendengar apa yang saya cakap dengan the feeling when you buat benda tu and orang tu dapat lain. Sebelum ni saya selalu dengar orang lain cakap macam ni saya cakap kan. Tapi bila diri Syiha sini keluarkan produk and orang yang meniaga ataupun yang jadi leader tu bercakap macam tu dengan Syiha, ya Allah, dia punya feel tu tak boleh tidur malam. Rasa bahagia ni, ya Allah. Tu Syiha dah start. Kita ada tabung rumah, tabung kereta. Ramai orang tanya, Syiha macam mana saya tak ada bajet langsung? Tak apa. Even jadi dropship, dulu waktu saya buat contact lens, saya punya cara lain. Contohnya kalau you dropship, you jual satu, abang you mention satu, now tak. I akan kumpulkan you punya jualan tu. Kalau lagi, contohlah you tak keluar modal ni. Okay, tiba-tiba you jual sebulan tu tiba 30 ke 40 barang, saya akan tolak sama macam agent. Tapi tolak tu masuk dalam tabung dia lah ke? Saya akan saya akan bagi slip gaji kat diorang every month. Jadi kira macam EPF lah ni. Yes, saya buat macam tu sebab sebab tu saya ada macam leader tu, tabung rumah, tabung kereta. And even untuk dropship sekalipun saya tak ada letak macam okay, kalau dropship kau jual satu, aku bagi persen kau RM5 je lah. Tak, aku kasi cover dulu sampai sebulan, aku kira dulu. Eh, tak apa, kita bagi je lebih. Tapi tabung tu dia boleh usik ke tak? Maksudnya dia akan diberikan? Boleh. Tapi kita orang akan macam guide diorang lah. Kalau boleh, dia letak sini dulu. Tapi kita boleh bagi tu kegunaan diorang. Ni, Syiha punya marketing punya ni, Syiha check semua macam okay. Yang ni buat Syiha rasa lega sebab boleh bantu diorang. Bantu ramai sangat sekarang ni yang Syiha rasa, aku belum start engine yang betul-betul lagi ni. Kalau perasan, taklah banyak sangat sebab tak betul-betul. Macam sekarang ni on stage, kenapa sebelah tu tadi lupa nak cakap. Sebelah tu warna purple pink, sebelah ni is warna ni adalah baru punya collection. Yang warna pink tu adalah princess yang dulu tu yang saya keluarkan, just for fun princess, cute. Tapi jadi juga. So yang coming soon ni, saya buat yang more elegan, yes, more elegan, nampak serious sikit. Yang ni buat fine, yang ni serious sikit. So Syiha bawa keluar banyak barang, ramai tanya. Banyaknya barang you keluarkan, kenapa tak tumpu? Contoh kalau limit dulu, kenapa tak keluar ni? Satu je.
dia tu sebenarnya bagi Syirah setiap banyak, lagi banyak keluar barang lagi banyak boleh tolong orang. Hmm. Tak semestinya orang nak pakai. Ada yang tak suka pakai lip mat. Yeah. Tapi saya akan keluarkan lipstick nanti. Ha, so akan keluar lipstick. So BB cushion. Ada yang tak suka pakai foundation tapi suka pakai BB cushion. Yeah. So lagi banyak yang keluar barang, lagi banyak boleh tolong orang. Yang koleksi baru tu bila nak keluar? Bila nak lancar? Ada hari ni sebenarnya. Oh, hari ni hari ni launching kan. Together lah today. Untuk raya. So ada lip matte, mascara, BB cushion, compact powder, eyeliner. And coming soon is lipstick dah ongoing lah dengan Singapore Russian. Oh, eyelashes? Ah, tak. Sebab kita orang buat Syah punya mascara ni, Syah nak fokus kan kalau tak pakai eyelash kan. Kalau you pakai tebal tu, you senang nak buang tau. Nanti, nanti you try kalau dapat ni. Ada waterproof, you letak air kan? Letak air dalam 10 second macam tu. Biar je, tarik je. Oh, tak ada bau-bau tak ada. Sebab Syah fiber. Selalu-selalu mascara dah jadi hitam bawah tu, malas sempat. You try. Tapi kalau hitam, kena beritahu saya. Takkan hitam. Ha, sebab dia fiber. Ha, benda tu. Ha, so, bila macam diorang datang ni, dia-dia dia kan, that's why sebab macam diorang punya semangat tu lain lah. Lain macam. Setakat ni, stokis dengan ejen dah berapa ramai sebenarnya? Macam leader dah ada 10. Bawah ada ejen. Ejen ni ramai. Syihah tak pegang ejen. Syihah tak leader pegang leader saja. Lain, kenapa Syihah tak pegang ni? Syihah nak rezeki tu ke dia orang. Syihah tak buat kontrol semua. HQ sangat pegang leader je. Yang lain, lagi banyak korang cari ejen, lagi aman. So, bawah ni ada berpuluh-puluh hampir ratusan ejen bawah dia orang. Yang buatkan Syihah rasa macam ni dah Syihah. So, okay power, lah. Macam mana you dah buka ejen ke? Dah. Already? Dah. Maknanya, now Syihah fokus on leader. Supaya Syihah boleh, maknanya boleh minta diorang lagi semangat untuk nak bantu orang lain macam tu lah. Tapi so far Syihah sangat puas hati lah dengan diorang. Berapa Sabah Sarawak? Have you open? Sabah Sarawak sekarang, dengan lepas grand launching ni memang Syihah nak fokus setiap minggu tu senang. Sekarang ni belum lagi capai keseluruhan negara baru. Syihah baru nak start, kalau orang tanya sebenarnya dah start kelas ya. Tapi belum diwar-warkan. Bagi Syihah dah start grand launching ni, okey ni dah boleh start lah. Engine orang kata. So, ada juga lah cara kata, kenapa tak fokus satu bidang je, gitu kan. Syah, you nak bisnes pula tu tak boleh fokus. Tak. Syah, dalam hati ni bila you ada aim, mungkin ramai orang cakap macam, saya nak ni sebab nak bantu orang, semua tak. Syah ni seorang yang, Syah satu kalau kerja cerewet satu. Yang kedua, Syah akan suruh diorang masukkan juga Syah dalam grup WhatsApp. Walaupun Syah busy macam ni, I can scroll. Nanti kalau Syah free kan, apa yang you nak minggu ni? Contoh, bulan ni, you punya ahli keluarga, contoh kan? Apa benda yang you nak bagi? Contoh, suami saya pergi, saya tak dapat bagi apa ni. Syah akan fikir lah, aku kena tolong sama dia, aku nak tolong diorang. Nanti Syah akan contact diorang, okay jom kita buat macam ni. Sebab Syah nak benda ni jadi asbab. Sebab apa? Kena okay, cerita lah. Saya bukan orang baik. Tapi benda ni yang buatkan Syihah rasa semangat nak buat. Syihah jumpa seorang. Dia kata dengan Syihah, duit yang kau cari dalam yang ini semua ni, semua benda ni akan kena soal nanti. Syihah rasa. Tu macam, okay. So better, you buat, you share dengan orang lain. Sampai benda tu, dia habis lah kat atas dunia ni. Tapi demi tolong orang lain. Benda tu buat saya semangat. Jadi saya terus cakap dengan Syihah punya marketing, tahun depan aku nak make sure sekurang-kurangnya aku nak 5 orang leader boleh pergi muka. Macam nak yang tu macam punya aim. Kereta rumah tu lain. Saya cakap. Tapi pergi umrah tu aku nak. Maknanya, cuba fikirlah kalau nak kata untung macam Syihah nak, ni nak kena banyak-banyak tu. Kalau join baru korang tahu. Syihah tak boleh fikir untung ke Syihah macam aku nak untung banyak semua tak. Sebab produk masih mana sini. Ada ni. Tapi niat nak membantu tu lebih ke arah itu. Start PKP tu Syihah rasa touching dengan orang. Sampai hari tu yang Syihah kata tuan datang Syihah nangis. Saya cerita nangis Syihah tuan nangis. Ada seorang tu dia baru lahirkan baby. Dia cakap dia nangis kata Syihah. Saya harap masa yang saya korbankan sekarang akan dapat hasil saya harus timpal dengan apa yang saya dah tinggal anak saya ke rumah. Saya tanya berapa lama kau, berapa hari banyak. Tuhan buat Syihah rasa macam ya Allah ya Tuhan ku. Macam ni ke rasa bila you keluar produk, you ajak orang niaga dengan you. Rupanya tak semua orang tu berada dalam keadaan yang selesa. Diorang datang ni semuanya dalam keadaan yang orang kata
penuh pandang masing-masing lah. Tinggal suami dengan anak, duduk sini beberapa hari nak siapkan baju. Dia pun semangat siapkan baju, tunjuk, oh kita orang tengah ayam blazer. Tapi lah benda-benda tu, ayah macam, kalau macam umumnya diorang ni, seronoknya. Untuk yang produk ini, Syihah, yang produk yang baru launching ni kan, sebab dia kan koleksi semua kan. Ada tak yang ini semua ada idea juga? Idea daripada Syihah ke R&D satu tim dia macam mana? Okay, Syihah suka satu tim. Syihah beritahu, okay, contohnya, okay, yang ni aku nak look macam ni. Aku nak barang ni dah lama. Kenapa? Blah, blah, blah. Nanti boleh present kan tak? Syihah kan seorang yang Syihah suka, Syihah tak nak ikut kepala Syihah seorang. Even siapa-siapa buat macam satu team kan. Okay, you rasa okay ke tak? Kadang-kadang diorang pun macam, eh tak apa ke, kenapa ni? Ikut I, ikut you lah. Memang result ni atas saya. Tapi saya suka tengok orang yang lain mendapat jugalah. So, saya tak nak saya seorang. Tapi saya rasa produk-produk saya ni as a team. Sama juga dalam nyanyi. Kalau korang tengok, katakanlah contohnya macam ni lah. Kalau persembahan tu, saya buat macam AJL apa ni. Korang tanya, eh Syihah, macam mana you buat ni semua? Tak, team I yang buat. Contohnya, saya cuma ni je. Saya baru-baru ni kan jatuh sakit, tak sihat. Mereka semua ada kan disebabkan busy slow semua benda-benda ni. Betul-betul, saya tak nafikan lah. Memang saya, tak cukup, tak cukup rehat lah. Tak cukup, saya tidur sejam sehari ke dua jam untuk minggu ni. Macam baru-baru ni saya jadi host pada pukul 1 tengah hari sampai 5 pagi. Baru-baru pukul 8 dah bangun, pukul 11 ada di wedding show. Malam ada benda lain hosting, Musa pun hosting. Minggu ni kebetulan semua job hosting. Mesti sampai kalau semalam lagi tak ada suara ni kira ada tau. Semalam tak ada. Minta tolonglah kat Timah dengan Marsha. Atau tak nak cakap ATS kan? Ha, Marsha bagi nombor phone doktor dia. Pergi semalam dah masuk penting dalam hidung. Penting something dalam hidung tau. Kan kita baca suap pun. Tapi dia masuk besi sebab masukkan kamera kan. Masuk kamera. Aku dah sakit dah. Eh, you punya ni dah bengkak lah dalam apa rongga? Dalam hidung. Saya. Lepas tu dia kata, okay, saya nak potong sikit tau. Macam, terus dia ambil gunting. Dia tak ada cakap banyak. Tak ada macam bagi time. Tak ada. Terus masuk gunting sebelah dia. Syihah tengok macam, ah, tak gunting. Tak ada bius, tak ada apa? Mas. Tak ada bius? Tak ada bius pun. Tak ada. Oh, dia sempat. Lepas tu dia kata, okay, terus cakap. Okay, baru ada suara. Dia ada kaitan lah yang dia dengan suara. Satu tidur tak cukup. Kenapa Syihah ambil juga job walaupun dalam keadaan dah tahu jadual tu penuh dalam keadaan dia macam ni? Ah, betul. Satu dah dilok awal-awal. Di kedua adalah keadaan tu terpaksa. Contohnya kan macam, okay saya ambil job ni. Tiba-tiba ada problem pada segi teknikal. Terpaksa masa tu drag. Saya kena faham juga side orang. Kalau saya tengok benda tu, oh tak apa, faham. Keadaan situasi tu yang memaksa saya terpaksa pun faham. Itulah kejadian yang jadi. Maknanya benda tu tak semuanya berlaku dengan smooth. Tapi setelah jadi pun ada plus lah. Tapi bila ambil mic, bila buat kerja tu orang tak nampak. Orang tak tahu dah suka. Hampak memang suka macam tu. Sorok sakit. Paling last sekali Lazada lah. Aku set Lazada baru-baru ni. Hari lepas kan. Yang tu masuk hospital. Haa, tak terus. Doktor dah marah dah Syihah, ya Allah. Nadisha atas 100 lebih. Sebab tu 90. Semua 100, dekat 120 lah. Kena sangat. Hari-hari check 100 lebih. So, mungkin lepas ni saya akan fokus ni and single Syihah baru. Alhamdulillah lah tim-tim Syihah, leader-leader membantu. Kalau tak ada leader-leader macam ni, susah lah. Tapi ada plan nak slow down sikit tak ni? Bila dah macam dah you dah kerap sangat tau masuk hospital, cium air. Ya, saya kata interview saya itulah masuk air. Ha, kebetulan. Betul, susunkan semula betul-betul supaya tak kesihatan tu. Ha, kesihatan tak mau juga. Haa, baru ni susun jadual macam mana. Masih masuk hospital je. Tak, dia cerita ni sebab kita tunggu-tunggu tuliskan supaya nanti boleh rest terus. Maksudnya nanti dah rest, kita dah tak fikir lah. Setiap orang kan dia ada dia punya aim dia. Contohnya, aku nak kerja sampai bila. Tapi takkan benda semua kita nak beritahu orang. Macam saya ada target. Oh, tahun ni aku ada target sampai bila aku nak macam ni. So kita dah list kan, okay, jadual.
Nanti mungkin one day saya dah nak sebelah duduk di belakang dia. Saya nak orang contoh lebih dah nyanyi, mungkin saya nak cari artis lain pula yang boleh. Syihah sekarang ni betul-betul tengah mengidamkan nak cari orang yang macam Syihah. Kenapa tau? Kenapa tau? Maksud saya kenapa macam Syihah? Orang yang langsung tak fikir popular, tapi dia fikir passion dan bilang sendiri susah. Tapi sekarang popular. Especially dekat Indonesia. Saya cari orang betul-betul passion, maknanya jiwa dia seni tu kuat. Maknanya apa-apa benda orang cakap, orang hina kau apa ke, kau betul-betul fokus, kau kuat. Saya nak cari orang yang macam tu. Kalau dapat tu, saya memang akan pegang betul-betul. Sebab dah settle semua tu buat kahwin lah ni. Dalam target tu takkan tak ada nak kahwin. Kita hanya merancang. Tak nak jawapan kisah. No. Tapi tak seorang kan? Ayat lain sikit. Kisah lah. Okay, Nono nikah. Nono nikah. Adik macam ni pasal kahwin tu. Eh macam mak pun nak tanya umur siapa. Tak kawan pun dah lama sangat kan. Dah lama kawan. And insyaAllah lah siapa dah 35 kan. Tengoklah kalau dia tak adikkan tahun ni. Tahun ni lah. Sekarang nak puasa. Belum. Tahun depan dah 36. Usia kan, Syihah percaya 1000% di atas apa yang betul-betul dia tetapkan dah. Kawan-kawan Syihah, ada yang sepenuhnya nanya telefon bagi tahu Syihah apa stress aku, tak ada orang yang nak, jangan risau. Bagi Syihah, setiap benda tu rezeki. Eh betul, saya percaya. Benda ni tak pernah stresskan diri Syihah langsung. Tiba ramai orang tanya, eh kau ni dah umur 35, saya tak kahwin lagi. Tak ada, orang kata apa? Membekas. Membekas, ayat tau. Sebab bagi saya, semua rezeki apa? Rezekinya adalah, bukannya kata tak, lepas kahwin tak boleh jaga mak, tak. Tapi time tu kita boleh bagi apa-apa dia keistimewaan untuk mak. Saya duduk dengan mak pada lepas saya sekolah, terus datang KL dengan mak. Lebih masa lah dengan mak. Saya tak pernah hidup tanpa kena bayar ini komitmen walaupun sebulan, faham tak? Maknanya lepas saya sekolah, walaupun saya dapat belajar universiti ni, saya tak ambil sebab saya apa tu nak dalam industri. So time tu saya bawa mak pada Penang, datang KL, tidur atas simen. Tak ada tikar getah ya. Hidup atas simen dengan mak rumah flat tu, punya nak buat tu sampai sekarang. So saya rasa setiap benda tu Tuhan dah datang, tak ada, tak rezeki dah. Mungkin akan cari ilmu lagi untuk jadi isteri yang soleha. Tapi Arun cakap tadi, akan umumkan lah. Aku umumkan lah. Nanti aku pun buatlah grand launching lain pula lah. I guess this is the age is the best to start. Yes, yeah. Rasalah yeah. Kan. Tapi ini tak bermakna saya tak nak juga macam. Jadi suka fikir orang lah masalah dia. Contohnya bila dia tanya semua, I suka fikir orang. Problem saya yang tu tau. Saya suka fikir orang. Siapa diri sendiri pun kadang aku pun tak makan tapi nak 12 kilo. I tak faham. Okay, contohnya kan. Adakah ni waktu saya yang tepat untuk kahwin? Don't think too much. Sebab saya rasa mungkin yang dia tengah tengok sekarang ni pun umur dah 40, kita tak nak kahwin-kahwin. Nori lah Pak Zat. Nah gitu. Mungkin Tuhan dah bagi. Benda tu macam ayat klise orang kata, alah ayat lah, semua orang sebut macam tu. Tak, I trust 100%. Kalau kita macam, kita tak trust orang juga, tapi I trust. Tapi kalau anda kata dalam sebulan dua ni, dia kata nak. Oh, gitu. Teruja. Kau malam ni okey nak kahwin dia. Nono nikah. Sebab tanya soalan dia tak tahan nak kahwin. Nak bangun pagi tengok suami. Sebab tu je. Soalan yang tadi aku suara jagalah. Kau minum jaga.
Okay, dah. Okay, thank you.